Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman. Sekarang saya ada di salah satu hotel di Makassar dan hari ini mumpung kita lagi free, kita mau menikmati malam minggunya kota Makassar seperti apa. Sekarang saya sudah janjian sama teman, ada Poppy dan Anto sudah menuju perjalanan ke sini. Kita janjian di sini, ketemu di sini dan kita mau menikmati malam minggunya kota Makassar itu seperti apa. Dari rencana kita hari ini, kita mau ke salah satu kafe yang konsepnya itu humanis. Dia lebih konsepnya kerumahan, kafenya itu memang asli Sulawesi Selatan. Jadi kita penasaran seperti apa di sana. Katanya tiap malam minggu itu ramai banget dan dia ada live music. Tapi yang uniknya, kafe ini tuh kecil gitu, lokasinya terbatas, jadi orang-orang yang nongkrong di situ jadi nggak terlalu bisa terlalu banyak. Nanti kita lihat seperti apa. Jadi sekarang sudah pukul 18.03 waktu Indonesia Tengah dan sekarang saya menunggu di Anto. Kita telepon dulu ya. Dari penyakitnya ini anak nih, suka telat, suka nggak jelas dia ngapain. Ya nggak diangkat, ya diangkat guys itu. Tadi terakhir dia sudah mau jalan gitu, dari rumahnya. Rumahnya dekat dari sini. Kebetulan kita ngambil hotelnya itu di depan, pas depannya Pantai Losari itu. 2 hours later. Okay, guys, artinya tuh mereka sudah datang. Kita buka pintunya saja. Halo. Iya. Masuk. Bawa apa, Anto? KFC. Anto bawa apa, Anto? Ayam mati. Masuk. Mau bawa ayam mati. Oke, guys. Sekarang saya berada di kafenya. Sudah sampai. Kafenya itu trotoar-trotoar seperti ini. Dan kalau kita lihat di belakang tuh, di belakang saya itu memang konsepnya yang ada outdoor seperti ini dan juga ada indoor nanti yang ada di dalam sana. Halo. Jago. Asik. Kita lagi di mana? Kita lagi di Mr. Dub Kopi Makassar. Asik. Ini adalah salah satu kafe kekinian di bilangan Jalan Botlem, Botolempangan. Nah, di sini ada outdoor dan ada indoor-nya juga. Ya, tinggal pilih saja ya, mau outdoor atau indoor. Dan pas sampingnya ini ada jalanan, jalan raya, dan di depannya ini ada supermarket. Tadi pesan apa? Pesan Thai tea. Thai tea. Yang sedikit gulanya biar enggak tambah kolesterol. Sama ya, Poppy juga pesan Thai tea ya. Kamu pesan Thai yang lain ya? Less sugar. Never mind, I think I need like all that, yeah. I pray to God that my niggas all strapped, just in case a nigga run up, got the chance to fire back up. I pray to God, stay alive, living in the damn hood, yeah. I pray to God that my niggas all eat. Always on the grind, we ain't got the time to sleep, nah. I pray to God. You praying to God not to let me go far, cause I don't rap about all the money and the cars. Always talk about.